gede banget kak, hampir mau tinggi sama mama nih guys. Sama tinggi. Mama buat yang pendek ya, maaf ya. Tuang. Rang rang rang. Kalau langsung ngambil keranjang sendiri dong. Wah, semangat penting banget. Ini semangat banget beli di sini. Sampai satu tuh panjang banget loh tuh. Masih banyak di sana kak. Siapkan ya. Jangan lupa komen dan like. Guys, kita udah di depan Candylicious guys, di mana toko isinya permen-permen semua. Dan ini kesukaan Samantha pastinya ya. Ayo. Wow, pohonnya tuh isinya tuh ini semua guys, isinya candy semua. Wah, Samantha mau beli apa ya di sini ya? Kamu mau beli apa sih di sini, Sam? Permen. Samantha langsung ngambil keranjang sendiri dong. Wah, semangat banget. Semangat banget beli di sini guys. Ada tas, lucu banget guys, glitter kayak gitu guys. Ada sikat gigi. Apa itu? Ada sikat gigi? Jangan-jangan sikat giginya rasanya permen guys, coba. Oh bukan ya, kirain mama sikat giginya rasa permen guys. Ini yang terkenal guys. Jadi kita tuh beli tempatnya kayak gini, nanti diisi sama coklat-coklat yang ada di sini guys. Ada apa enggak tuh loh? Itu kan cocoknya si buat Audrey. Iya, cocoknya buat Audrey. Iya. Oke, okay, Samantha mau guys. Jadi dia ditimbang nanti gitu guys ya. Kita cari tempat ada lockpick. Oke, okay, Samantha mau cari tempat dulu guys. Okay. Sampai sana tuh panjang banget loh tuh. Masih banyak di sana kak. Yang mana? Ini Tutti Frutti Jelly Belly. Masem. Oke, okay, ini. This one. Nah, oh, Samantha mau itu. This one. Lihat guys, lihat guys. Kelebihan dikit guys. Lucu ya beli permennya pakai gini guys. Iya. Guys, lucu banget guys, lihat. Candy-nya di dalam sini guys dan harganya itu sekitar 2,7 $2 gitu. Lucu banget. Wow guys, di sini banyak coklat guys ternyata. Lihat. Cherry, ada berry coklat, ada Hawaii. Terus ada ini coklat nggak nih? Bisa dimakan gak sih? Mama! Oh itu boneka. Mami! Sama kak excited banget guys, ya ampun. Mana kak? Mana? Tadi kamu lihat apa? Wow, Kinder coklat gede banget. Mau wow, guys. Kita cari yang murah aja ya guys. Ini lagi yang lucu banget. Mama, aku coklat mau satu. Apa? Lihat harga cuy. Kalau belanja tuh lihat harga cuy. Sorry ya, jiwa makku keluar kalau di sini. Wow, ini baju. Banyak baju yang bisa di ini. Okay, ada yang ini nggak sih yang ikonik banget gitu? Ada nggak guys? Yang bener-bener kelihatan. Oh, itu Candylicious. Ini baju renang guys. Guys, ada boneka lucu banget guys nih. Kak, lucu banget kak bonekanya kak. Mama mau. Ini, lucu banget guys. Mama. Look at that. Harganya berapa? Oh, Samantha langsung nanya harga guys. $49 tuh. Mana? Oh iya. Oh, 100.000. Iya. Kayak kita jalan lagi. Okay. Terus permen kisis, papa mau kisis, Pak? Coba cari yang lain. Milk choco. Tapi kayaknya papa suka yang putih ya, Pak ya? Iya. Yang putih enak, kata papa. Samantha ketemu permen yang sangat-sangat masem, guys. Aku kayaknya kuat deh. Nggak tahu dia lihat di mana. Ini katanya dia pernah lihat ini. Tapi nggak tahu dia lihat di mana, guys. Permen racun pengen. Kamu tahu dari mana? TV. Mana coba? Nuclear Fusion. Iya. Oke, kita beli ini buat Samantha satu. Yang warna apa? Wait. Huh? Ada forknya. Halal. Guys, ternyata ini nggak halal guys karena ada pork gelatin. Pokoknya ada kandungan babinya guys. Pork itu apa? Pork itu babi sayang. Dan kita nggak boleh. Oh ya, buat teman-teman kalau mau belanja jangan lupa lihat deskripsi ya guys kalau mau beli-beli. Kita bayar dulu guys ya. Oke. Sam, teman-teman mau es krim? Nih guys, kita mau beli apa? Es krim rasa hazelnut. Aku nggak mau. Pakai ton, ya buat mama. Wow, banyak ternyata ya. Tuh guys, nih. Oke. Okay. Wey guys, papa sama Samantha beli es krim. Samantha lagi nggak pengen es krim, ya udah kita beli buat papa aja ya. Iya. Samantha mau nyobain apa? Permen. Coba mana? Manis. Guys. Nah guys, tadi kita udah ke Candylicious, sekarang kita mau
mau kemana? Lego. Lego, nggak ada land. Kita mau ke Lego Store, guys. Yuk, ini kesukaan Samantha. Dan tadi Mama tuh penasaran sama depan itu, guys. Tuh, kita bisa lihat kita tuh sebenarnya karakter apa sih di Lego itu. Coba nanti kita scan tangan Samantha ya. Okay. Nah, sekarang Samantha. Di scan, Kak. Kira-kira Samantha itu siapa sih kalau di Lego, guys? Oh, siapa ya? Siapa itu? Lihat, Mama kayak Minion sih soalnya. Jadi dia pakai baju biru, jadi badannya biru, guys. Ayo, langsung kita masuk. Lagi-lagi. Udah, ayo, come on. Wow, guys. Bagus banget, guys. Kalian bisa lihat, guys, di sini ada Sentosa. Ini universalnya ya, Pak, ya? Keren banget kalau Legonya, guys. Ya ampun, ini benar-benar isinya semuanya Lego, guys. Tuh, ada dinosaurus loh. Wow. Oke, guys, kita coba lihat ke sebelah mana. Sana kita belum lihat ke sana tuh, teman-teman. Guys, di sini ada pantai, guys. Lihat, guys, ternyata bagus banget kalau ditata kayak gini, guys, Legonya, guys. Ini Lego Duplo nih. Legonya anak-anak. Wow. Samantha sering beli Lego Duplo nih, guys, karena memang Samantha dari dulu suka Lego. Ini yang bisa buat mandi. Oh, yang bisa buat mandi, guys. Ini kalau Lego di sini berapaan sih, guys? Kita lihat ya. Harga Lego di Lego Store-nya. Oh, ini $14. Kita harus 140. Oh, lukisan Lego, guys. Sama. Lukisan tapi dari Lego gitu, guys. Wow. Gede banget, Kak. Segede sama Samantha, guys. Malah hampir mau tinggi sama Mama nih, guys. Nih, lihat nih. Mama buat yang pendek ya, maaf ya. Di sini kita kayaknya bisa bikin Lego deh tuh. Jadi kita bikin karakter Lego gitu, guys. Terus nanti kita bayar gitu. Oh, ini kita bikin 3 Lego. Terus harganya sekitar $14 gitu, guys. Oke, boleh kita bikin ya. Kita bikin ya. Sam, wait. Ini badan. Aku butuh badan. Ini kepala. Berarti kepala dulu nih. Kita mau ambil berapa? 3 ya? Terus ini yang mana, Kak? Yang senyum ya, Kak? Nah, ini senyum nih, lucu, guys. Nih, lucu nih, senyum. 1. Ini ada yang pakai kacamata nih. Oke, terus nih, guys, kita cari muka buat Samantha yang senyum, guys. Oke. Aku nemu yang bagus nih. Ada. Aku nemu yang ini. Apa itu? Coba lihat. Nah, berkacamata ini. Gak apa-apa. Oke, berkacamata 1. Terus masukin situ. Terus satu lagi yang apa ya kira-kira ya? Ada cowok juga, guys. Guys, ada mau masuk juga. Ini serem banget, guys. Serem banget ini. Enggak ada yang enggak ya. Jangan yang ini ya. Kita cari yang agak cantik-cantik, guys, ya. Oke. Ya, ini yang senyum nih, guys. Wah, tato ternyata ini. Oke, ini Kak, kepalanya 3. Taruh situ. Sekarang rambutnya. Samantha biar milih sendiri ya rambutnya ya, sama aksesorisnya. Ini, guys, minyak Samantha yang udah Samantha bikin, guys. Ada 2 yang udah jadi. Yang pertama yang ini nih. Jadi Legonya itu bawa gitar, guys. Wow. Rang. Lepas lagi. Oke, terus yang satu lagi nih, ada Lego yang ini kayak Samantha. Ini Samantha ya, Sam? Ini Samantha ya? Iya. Oke, ini Samantha, dua-duanya Samantha, guys. Nah, dia bawa tas, guys. Sambil senyum. Terus satu lagi Samantha lagi bikin tuh. Audrey. Itu Audrey. Ini kepalanya nggak bisa masuk full. Nggak bisa masuk kepalanya. Nah, ini yang ketiga Samantha bikin ini, guys. Apa ini? Siluman kucing. Iya. Jadi ini, guys, kamunya ini kita taruhin. Terus kita kasih ke tantenya, oke. Okay. Guys, di sini ada Lego tapi bisa bikin wajah, guys, nih. Jadi nanti muka kita tuh di print kayak gitu, guys. Kita masuk ke sini. Nah, jadinya gini nih. Nih, lihat nih. Nih, jadinya gini, guys. Macam apa? Harganya mahal, guys. Guys, kita bayar. Dipak ternyata. Tuh, guys, dimasukin satu-satu Legonya. Terus ditutup. Nih. Lucu banget, kan, yang Samantha bikin tadi di sini, guys. Ternyata di sebelahnya ada rabbit-rabbit gini, guys. Lucu banget. Kita cari yang kosong, yuk. Oke, kita coba lagi, like, guys. Ada yang gede banget, tuh. Wah, lucu-lucu banget, ya. Guys, Samantha lagi. Baru bentar, guys, katanya sakit kakinya. Itu ada yang paling ujung, pengen ke sana. Oke. Okay. Oke, okay, guys.
Jadi kami jauh Fadila teman saya bisa kata. Kamunya nggak sempet ngomong, udah kabur. Dadah guys. Terima kasih sudah menonton.